What's up everyone and welcome back to another coloring tutorial. Dan kali ini gue pengen ngasih tahu gimana sih caranya mendapatkan super 16mm film look, vintage film look ya tepatnya ya. Jadi ini bukan semacam kayak film look yang sinematik atau gimana. Jadi ini umpama kayak home video ya. Jadi umpama kalau kayak dulu tahun 2000-an gitu ya, umpama itu kayak handycam gitu ya, kayak video-video amatir handycam gitu ya, kalau ada iseng-iseng shoot buat keluarga atau teman-teman gitu ya. Nah ini kayak gini kelihatannya. Jadi tapi di era-era tahun 60, 70, dan 80-an ya. Oke, kita langsung aja lompat ke tutorial ya. Pertama-tama teman-teman bisa lihat di sini gue udah taruh ya di timeline-nya. Ini adalah aspect ratio-nya. Jadi asli videonya begini ya. Video aslinya begini. Terus buat kalau gue tambahin aspect ratio jadi kelihatannya lebih kayak vintage ya. Jadi kotak gitu ya, bukan white. Oke, by the way juga teman-teman bisa download footage-nya dan juga stock-nya, aspect ratio-nya gratis di link deskripsi. Jadi termasuk beberapa footage yang dari tutorial sebelumnya ya. Dan ada beberapa yang gak gue include di tutorial, gue kasih buat teman-teman biar bisa latihan gitu ya. Oke, kita langsung lompat aja ke color, klik di sini ya. Dan teman-teman hati-hati, kalau kita klik di color dari tab timeline, ini pasti ini ada V2 dan V1 ya. Ini pasti mereka nggak tahu kenapa dari DaVinci-nya langsung ngeklik ke aspect ratio-nya ya, bukan ke klip aslinya. Jadi jangan lupa klik di V1-nya ya, klip aslinya. Oke, dan di sini juga udah ada note 1, ada satu note, tinggal gue tambahin aja. Gue pengen 3 ya, jadi dia emang saya pengen 4 ya. Jadi di sini gue pengen kontras, terus temperatur, berikut shoot, terus warna, dan terakhir di sini ada grain. Nah, by the way untuk grain di sini DaVinci ada fasilitasnya ya, efeknya. Tapi kalau teman-teman mau download, link juga ada di deskripsi, ada dua link ya. Salah satunya gratis, yang satunya gue nggak tahu, teman-teman bisa cek nanti. Yang satunya adalah Gorilla Grain, itu gratis, teman-teman bisa download. Dan menurut gue itu bagus, bagus banget gitu ya. Dan gue juga ada versi bayaran dari GorillaGrain.com, tapi versi bayaran itu bagus banget. Kalau bisa teman-teman beli, tapi kalau nggak mau ya bisa download gratisnya aja. Tapi sayangnya ya cuma HD ya. Jadi bukan HD full HD, bukan full HD, tapi HD ya, 720p. Jadi kalau teman-teman yang shoot 4K ya sabar aja gitu. Cuman kalau gue sih ya personally gue nggak masalah. Tapi kalau teman-teman nggak mau download, tinggal pakai yang efek dari DaVinci aja, lebih praktis. Cuman menurut gue sih ya sebenarnya bagus sih. Ya by the way, oke, sorry kelamaan ngomong ya. Kita pertama dari kontras. Jadi kontras gue pengen turunin sedikit aja ya. Nah, gue udah puas di situ. Berikutnya kita ke lift di wheels ini ya. Kita turunin dikit aja ya, biar seimbang. Berikutnya gain, gue juga turunin banyak ya. Terus gamma, gue naikin dikit. Jadi gue pengen ngebalikin si bagian highlight, bagian yang terang ini sedikit aja ya. Oke, sedikit. Bukan sedikit siapa, less touch-nya di bagian kontras. Gue mau naikin sedikit aja mid-tones ya. Berikutnya shadow gue turunin, gue lebih pekatin dikit ya shadow-nya. Berikutnya highlight gue hajar banyak, turunin banyak. Tapi kalau teman-teman mau di over di bagian sini ya, bagian langitnya nggak masalah, nggak salah kok. Oke, tapi kalau untuk tutorial ini gue pengen turunin. Nah, next kita ke color. Kita mulai dari saturation, gue pengen naikin 100%. Kalau teman-teman udah puas sama warna ini, silakan ke boleh ntar ikutin step berikutnya ya. Jadi nggak perlu ganti temperatur ya, temperaturnya dibiarinin aja ya. Jadi kalau udah puas ya udah biarin aja. Tapi kalau untuk tutorial ini gue pengen ganti temperaturnya ke bagian dingin biar lebih sedikit ke film look. Terus tintnya ke hijau -10, karena apa? Nah, ini gue ambil film look itu sebenarnya juga luas ya, kayak color grading
Hollywood sekarang. Jadi color grading tuh nggak harus teal and orange dan gitu aja ya. Atau filmnya tuh kelihatan natural natural gitu, nggak harus. Itu luas ya. Dulu juga sama, color grading dulu tuh juga luas ya. Nah, jadi film look juga sama, luas gitu ya. Bukan, jadi nggak harus kayak begini ya. Ini tipikalnya aja ya. Ini tipikal dulu kelihatannya begini. Oke? Jadi teman-teman kalau bisa explore ya. Jadi nggak salah ya. Yang penting rapih. Seperti yang gue selalu bilang ya, yang penting rapih, jangan belepotan. Oke? Nah, next kita balik lagi color. Terus kita ganti leaf-nya, gue mau turunin sedikit karena di bagian shadow-nya gue pengen biru ya, agak kebiru-biruan dikit ya. Nah, berikutnya gamanya gue pengen ke arah hangat. Next gain-nya gue pengen ke sedikit aja, hati-hati ya, sedikit ke warna hijau mungkin ya. Nah, hijau ke kuning-kuning sini ya, jadi lebih kelihatan siangnya lah, ada sedikit apa kelihatan siang gitu. Alright, next mungkin offsetnya gue pengen ke panasin deh. Nah, jadi kayak gitu aja untuk sekarang. Untuk curse mungkin gue nggak usah apa-apain untuk sekarang ya. Tapi kalau teman-teman mau ganti dari red, green, blue, boleh, teman-teman bisa explore di situ ya. You know what, kita coba ya deh untuk tutorial ini ya. Jadi teman-teman bisa ngerti gitu ya, nanti teman-teman bisa coba gitu. Red gue mau naikin sedikit, terus shadow gue turunin karena gue pengen shadownya seperti yang lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, gue pengen warnanya sedikit ke biru tuh. Oke, highlight gue mau naikin sedikit aja di bagian sini ya, karena mataharinya tuh di belakang si cewek ini. Oke, atau di sebelah kirinya gitu ya. Berikutnya greennya gue pengen turunin sedikit aja. Oke, shadow. Ini shadow gue nggak apa-apain deh. Terus highlight juga nggak gue apa-apain. Gue nggak apa-apain. Nah, jadi itu aja yang gue pengen ganti. Jadi biru gue nggak usah apa-apain karena gue udah puas ya untuk look ini. Oke, next kita ke grain. Grain kita, gue udah siapin ya. Gue udah ketik ya. Gue ulang lagi. Film grain, terus drag atau double click aja. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada 16mm ganti ke 250D ya, yang ini. Alright, berikutnya tekstur kita. Tekstur kayak gue biarin aja deh. Terus grain size aja paling gue naikin ya. Gue naikin banyak. Oke, teman-teman bisa lihat di sini udah mulai kelihatan beda ya. Tekstur coba gue ganti dikit deh. Oke, kayak gue udah puas di situ. Terus opacity gue naikin dikit. Jadi teman bisa lihat ya. Nah, ini jadi nih grain-nya nih. Jadi ini before after-nya ya. Jadi ini udah kelihatan film banget menurut gue ya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mau download ya bisa. Ini udah bagus juga menurut gue ya. Oke. Nah, jadi you know what? Kayaknya gue pengen tambahin deh salah satu efek aja deh yang teman-teman suka banget menurut gue ya. Gue sering banget lihat teman-teman terutama yang dari Indonesia banyak banget pakai efek ini, yaitu glow. Betul apa betul? Glow, teman-teman suka glow kan? Jadi untuk film vintage juga itu efek glow itu banyak juga ya. Jadi nggak sedikit tapi banyak, atau bahkan nggak ada sama sekali tapi banyak ya. Mungkin efek lensa atau efek film ya, gue kurang tahu. By the way, teman bisa lihat di sini ada shine threshold di nolin, terus composite type nya kita ganti ke soft light. Oke, opacity nya gue dikit aja ya, gue turunin. Oke, terus gainnya gue naikin aja sedikit, terus spread nya gue naikin banyak ya, karena kalau nggak, teman bisa lihat nih ya di screen nya kalau spread nya gue turunin pasti dia kayak lebih sempit gitu ya. Tapi kalau spread tuh artinya kayak seperti meluas ya, menyebar gitu. Nah, gue pengen merata gitu ya, meluas dan merata gitu. Jadi gue naikin banyak, jadi kelihatannya kayak begini. Oke, jadi ini before afternya ya. Dan ini menurut gue bagus banget. Gue udah puas. Glow.
Oke, nah jadi untuk klip yang pertama, gue udah puas banget ya. Nah, kita mulai ya. Tadi kita mulai dari sini, kontras. Oke, jadi kita mulai kontras ya. Berikutnya kita ke color, terus sedikit pergantian. Untuk tutorial ini kita temperatur kita rubah. Berikutnya kita ke grain untuk biar lebih vintage. Berikutnya ke glow juga. Oke. Nah jadi ini untuk klip yang pertama. Gue suka banget sama look ini ya. Next kita ke klip yang kedua. Sama kayak tadi, tapi kali ini gue nggak mau pakai glow ya karena nggak ada model. Oke, jadi pat aja. Temperatur, terus kontras, dan terakhir adalah grain. Jadi glow kali ini gue nggak pakai. Oke, kontras kita mulai dari yang tadi, terus kita gue pengen naikin dikit aja ya, 1100-an gitu ya. Terus pivot gue naikin cukup banyak ke 1000, ke full kali ya, 1000 ya. Oke, next lift atau shadownya gue turunin, terus gainnya gue mau naikin, gue pengen keluarin ya bagian sini ya, bagian yang menghadap mataharinya ya, bagian cerahnya. Berikutnya gamma gue turunin sedikit aja. Oke, next kayak terus gue nggak mau apa-apain, jadi kita langsung ke color aja. Lagi-lagi saturasi kita naikin ke 100%. Temperatur gue mau ganti ke segini, ke 110 deh, minus ya. Terus tint, kali ini tint gue kayak nggak mau ke hijau deh, gue pengen ke warna ke pink gitu ya, jadi ke warna anget gitu ya karena ini menghadap matahari. Oke, jadi gue udah puas di situ. Kita balik lagi color. Next kita rubah leafnya, shadownya ke warna biru. Oke, gamma gue mau naikin. Oke, gamma gue naikin di area-area sini ya. Oke, terus gain lagi-lagi ke arah antara hijau kuning ya, karena ini siang hari sebenarnya. Tapi menurut gue kayak ini terlalu kuning deh semuanya. Offset gue kayak rubah dikit aja ke you know what, gue nggak apa-apain deh, kita ganti di curve saja. Oke, kita mulai dari red gue mau turunin sedikit. Bagian shadownya gue mau naikin sedikit aja. Highlight gue naikin sedikit juga karena nih teman-teman perhatiin bagian sini ya. Jadi lebih kuning gitu ya, lebih anget karena dia menghadap matahari. Next kita ke green gue naikin sedikit aja. Terus shadownya nggak gue apa-apain deh, tapi gue naikin deh, kayak gue pengen warna hijau dikit di bagian shadow. Nggak deh, nggak, gue nggak gitu fancy ya, jadi gue biarin aja. Berikutnya highlight gue turunin sedikit di bawah merah ya. Next kalau blue-nya kita cek nih, blue gue naikin sedikit aja. Shadownya gue turunin atau naikin deh. Untuk highlight gue gak apa-apain. Oke, jadi seperti ini aja untuk color. Gue udah puas banget. Oke, terakhir, sentuhan terakhir kita ke green. Sama kayak tadi prosesnya ya, kita rubah ke 20. Grain size gue naikin. Tekstur gue biarin aja. Opacity gue naikin juga. Oke, nah gue udah puas banget sama look ini. Oke, nah jadi seperti itu aja, simpel banget untuk klip yang kedua. Gue udah puas banget, jadi ini kayak ya umpamanya tuh kayak handycam di tahun 60, 70, dan 80-an ya. Gue udah puas banget dan ya
lagi-lagi gue ingetin, semua stock footage dari tutorial yang sekarang dan sebelumnya, bahkan ada beberapa footage yang gue include itu nggak gue masukin di tutorial ya, jadi teman-teman bisa latihan sendiri. Dan juga stock untuk apa ini, tekstur sih, untuk aspek rasionya juga gratis, ada di link di deskripsi, teman-teman bisa download high quality ya, 12 bit ya, jadi ya enak buat di grading lah. Teman-teman bisa download gratis, dan kalau bisa, kalau teman-teman juga mau, bisa tag gue di Instagram, jadi gue bisa lihat ya teman-teman prosesnya bagaimana dan juga hasilnya teman-teman bagaimana. Kalau teman-teman juga mau input, mau evaluasi dari gue, boleh, nggak apa-apa. Gue senang banget, gue appreciate banget buat teman-teman yang ngetag atau yang ngasih tunjuk lah, karena itu buat gue itu semacam apresiasi dari teman-teman gitu ya, dan gue berterima kasih banget. Oke, jadi itu tutorial untuk hari ini, dan ya, happy study, good luck, and see you next time.